Halo guys, welcome back to my channel Rico Star. Saat ini saya lagi berada di Camp James. Jadi tempat ini nuansanya adalah nuansa Amerika, teman-temannya. Kita sudah pernah ke tempat ini, tapi khusus untuk membuat vlog kita datang kembali ke tempat ini untuk yang kedua kalinya. Nah, seperti inilah teman-teman suasananya. Di sini ada miniatur-miniatur khas Amerika, teman-teman. Seperti inilah, teman-teman. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rico Star. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata yang berada di daerah Minahasa. Guys, kita sudah tiba di Camp James. Kita akan masuk dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman apa saja yang ada di dalam Camp James. Holding tight to family, looking in your eyes. Guys, bangunan di tempat ini adalah bangunan yang bernuansa Amerika Serikat. Teman-teman bisa melihat bendera Amerika Serikat dan bendera negara-negara bagian Amerika Serikat yang membuat visualisasi di tempat ini menjadi menarik. Tempat ini juga sangat cocok buat teman-teman yang ingin berlibur dan berkunjung ke tempat ini sambil berfoto dengan keluarga atau membuat konten vlog. Guys, lokasi Camp James ini berada di Jalan Susuan, Desa Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dari Kota Manado sampai ke tempat ini, kita akan menempuh jarak sekitar 35 km. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ke tempat ini, bisa menggunakan aplikasi Google Maps sebagai penunjuk arah. Dan untuk menghindari sinar provider hilang, tidak salahnya kita mendownload peta offline di Google Maps ya guys. And I know that I'll make it up to you. Guys, Camp James ini merupakan sebuah bar, kafe, dan resto dengan menyerupai kafe di Amerika dan bernuansa negeri Uncle Sam atau Paman Sam ya guys. Untuk menu makanan tersedia juga nasi goreng spesial dan beberapa paket hidangan olahan ikan. Tersedia juga cemilan khas Amerika seperti burger dan lain-lain. Teman-teman, kita akan ke atas ya untuk melihat bangunan apa saja yang berada di sana. Guys, di sini juga disediakan berbagai macam minuman seperti kopi, teh, dan jus. Di sini ada toko makanan, jajanan atau toko souvenir untuk kamu jadikan oleh-oleh ya. Teman-teman, bangunan-bangunan yang ada di sini itu bernuansa Amerika. Selain bernuansa Amerika, tempat ini juga bernuansa lokal, yaitu Minahasa. Jadi, konsep perpaduan antara Amerika dan lokal Minahasa menciptakan perpaduan yang artistik dan unik. Guys, tempat wisata ini buka setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu.
Untuk jam bukanya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Kalau teman-teman sibuk pada hari kerja, teman-teman bisa memilih hari libur untuk berakhir pekan di tempat ini. Guys, kita sudah berkeliling-keliling di tempat ini. Tentunya sangat seru ya dan keren. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.